malam-malam makan telur puyuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May falamudillahi fala Wa man فَلَا fala أَشْهَدُ Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la شَرِيكَلَهُ Wa asyhadu anna Muhammadan لَا wa وَلَا La nabiyya أَمَّا بعده. Dewan juri yang saya hormati dan saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah SWT. Tak lupa salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada jujungan kita, suri tolah dan kita. Nabi agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah menuju ke zaman ya yang terang Berderang ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul definisi ilmu, kaum muslimin. Yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma, Amin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua. Kewajiban yang harus kita lakukan tanpa membeda-bedakan status sosial, umur maupun jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis yang berbunyi: Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dalam hadis lain menyatakan, Utslubul minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga kilang lahat. Kau muslimin yang berbahagia. Menuntut ilmu itu gimana bukan di mana sebuah frasa yang bermakna sangat dalam bahwa menuntut ilmu bukanlah tentang tempat melainkan kegigihan dan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu karena sesungguhnya saudara-saudaraku al ilmu yuta walayati kata para ulama ilmu itu didatangi bukan mendatangi karena keberkahan ilmu berbanding lurus dengan jalan pencapaiannya. Pohon ilmu yang tumbuh dan menyerap mata air bening usaha akan jauh lebih manis dibandingkan dengan pohon yang tumbuh dan menyerap mata air keruh kemalasan. Sebab keberkahan ilmu bukanlah kuantitas atau akselerasi, melainkan seberapa luas hidup masyarakat yang dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin, rahimani wa Ilmu sangatlah penting bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ilmu sangatlah bermanfaat dalam menjembatani semua aspek kehidupan dengan ilmu kita akan hidup lebih mudah. Dan dengan ilmu pula, kita akan hidup bahagia. Betul apa betul? Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidhi. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aroda al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka haruslah dengan ilmu. Dan perlu kita ketahui juga saudara-saudaraku, bahwasanya ilmu memiliki beberapa keutamaan. Di antara keutamaannya yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Yang kedua, hanya orang-orang yang berilmulah yang takut kepada Allah. Yang ketiga, penguasa dan pemahaman ilmu agama adalah tanda kebaikan seorang Semoga dengan ini kita dapat memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya demi memajukan umat Islam dan para kaum muslimin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Nun, wal kolami wa maya surun, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh!